Oke, assalamualaikum sahabat angler. Kali ini saya akan memberitahu cara memilih joran subcasting atau mancing basiran. Kalau angler-angler yang mau membeli joran buat mancing basiran, pastikan melihat video ini karena ini sangat bermanfaat. Oke, langsung saja. Sini saya ada dua joran, satu 3 pcs, yang satu 1 pcs teleskopik. Oke, saya akan review keduanya. Oke, kalau kalian ingin membeli joran yang rasanya 3 pcs kayak ini, yang menggunakan 3 pcs, pastikan agar long case benar-benar oke. Pastikan nih, cari yang lure weight 200 ke atas. Kayak saya menggunakan 250 gram. Ini kalau kurang dari 200 gram itu balingan tidak begitu jauh. Alangkah baiknya menggunakan yang lebih ya. Ini saya menggunakan joran 15 kaki, sedangkan yang one piece ini 14 kaki. Oke, langsung pastikan kalian ketika membeli joran subcasting, pastikan joran jangan terlalu lentur ataupun terlalu keras. Jadi ketika kalian membeli joran subcasting yang terlalu lembut, itu akan menyusahkan saat melempar umpan, karena ditambah pemberat yang lumayan lah, pemberat terus sama umpan. Jadi kalau lentur itu sudah kemakan dulu sama apa, balingan itu termakan dulu sama itulah apa, pemberat itu. Makanya langkah baiknya agak yang ini, contoh saya punya segini. Nah ini cukup. Kalau sangat keras, kalau keras banget itu susah juga. Kalau lembut banget itu susah. Jadi harus cari yang medium lah. Cari yang medium, medium FV. Oke, cuma segini. Tapi ini keuntungan joran yang keras segini, kalau narik ikan itu kena lah. Narik ikan besar, ini kuat. Dan kalau kita pakai joran yang sangat lentur, itu akan memakan waktu yang lama dan capek. Oke, ini tentang joran yang 15 kaki 3 pcs. Dan ini joran yang 14 kaki. Ini teleskop. Lihat. Ah, ini keras. Ini keras banget. Tuh hari saya sudah mematahkan joran ini ketika menarik ikan. Kalau keras ini, ini terlalu keras, tidak lembut. Ini saya rasa buat mancing ikan-ikan kecil lah. Kalau ikan-ikan besar ini kuat, emang kuat, tapi susah buat naik lah. Ini buat hati. Pastikan dan pastikan ini terbuat dari karbon lah. Kalau ada pertanyaan tentang casting atau apa, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like and share jika video ini bermanfaat. Oke.